disambar lagi kawan. Apa pun kau ngomong. Sambar lagi kawan. Sayang sekali es kami udah habis. Alhamdulillah. Mungkin kita harus balik kawannya, karena persiapan esnya sudah menipis. Ini cuacanya bagus sekali kawan. Cuacanya mendung-mendung gitu. Jadi sambaran di tunanya alhamdulillah. Kalau mau itu nomor.
Berhasil. Suminas lancar saling bensin, tunjak pun balik saling bensin. Alhamdulillah kawan, sambarannya mantap. Tapi kami harus OTW balik. Karena esnya sudah habis. Persiapan esnya pada. Tapi alhamdulillah kawan, palkanya penuh dengan daging loin. Luar biasa. Luar biasa guys, sambarannya guys. Gancu sini. Gancu di sini. Masih panjang kah?
jalan itu. Dia butuh mie nu gimu. Alhamdulillah kawan, alhamdulillah sekarang sudah selesai tadi kita timbang ikannya atau timbang daging loin, daging big tunanya kawan. Sampai malam kawan ya. Tadi kami tibanya sore, sekarang sampai malam baru selesai dikerjakan. Harganya tadi, harga yang kita timbang tadi harganya 6 juta kawan, 6 juta lebih. Ya. Lebih dari 6 juta harga yang kita timbang. Ya. Nanti masih ada yang separuh yang gelondongan, nanti besok baru kita jual. Ya. Oke kawan, begitu dulu, sampai ketemu besok ya di penjualan ikan gelondongannya ya. Mudah-mudahan harga di pasar bagus. Kalau harganya bagus di pasar, nanti kita turun nanti kita tidak ini, kita loinnya yang besar-besar saja. Kalau yang ukuran 15 kilo kita nggak usah loin kalau harga di pasar bagus ya. Ini saya yang tidak dibela atau yang tidak di loin itu ada 5 ekor kawan. Itu saya sengaja buat cek harga pasar. Oke kawanku, sampai ketemu nanti besok. Alhamdulillah kawan, di pagi hari ini kami akan bongkar muatannya atau jual hasil mancing ya, karena kemarin kami pulang sudah malam tiba di kota ya, sudah malam dan tidak sempat kita timbang karena capek dan sudah malam. Dan pagi hari ini baru kita menuju tempat timbangan. Yang di depan ini kawan adalah Pulau Mansinam ya, itu
Pulau Mansenam, suatu pulau yang bersejarah di Kota Manokwari. Dan di sana itu Pulau Lemon. Ya, itu Pulau Lemon. Dan tadi di sini dari jam 5 pagi sampai jam 9 itu hujan terus kawan, hujan. Ya, maka itu lautnya agak kelihatan seperti kerut ya. Lautnya warnanya kerut karena hujan dari jam 5 pagi sampai jam 9. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah tiba di tempat penimbangan daging tunanya kawan ya. Lokasinya. Sementara yang kerja belum pada bangun kawan. Ikan kah? Oh sampah. Kita tunggu dulu yang kerja, ini belum bangun. Bang Divas lagi naik ke darat untuk bangunin mereka. Ini sudah jam setengah 11 ya. Mungkin karena hujan jadi mereka tidurnya enak. Oke kawanku, lanjut. Karena semalam tidak sempat kawan kita bongkar muatannya, soalnya pulangnya sudah kemalaman dan capek juga ya. Alhamdulillah ini ikan loinnya ya sekitar 13 ekor. Alhamdulillah. Masih tadi turun tadi. Ekor dari Jakarta lagi utusan dari sana. Mau bantu kerja sini. Iya. Okay. Alhamdulillah kawan, sudah selesai. Ya, ikan loinya 13 ekor kawan. Alhamdulillah. Tidak. Itu lagi kasih masuk baru tutup deh supaya kamu jangan jatuh. Ya, ini anaknya Bang Divas. Ya, anaknya Bang Divas 2 orang kawan ya. Alman kelas berapa sekarang? 4, kelas 5. Oh. Ini anak Bang Divas yang pertama kelas 5. Yang kedua itu belum sekolah. Oh, balik dia, putar. Putar dia. Ya. Baru tutup macam tadi. Nah, begitu. Oke. Baru injak dia. Kerja rapat. Sudah mantap. Anaknya Bang Divas 2 orang kawan ya. Yang tua itu kelas 5. Yang adiknya itu masih umur 4 tahun. Oh ya kawan, ikan gelondongannya atau ikan yang kita jual di pasar tadi per ekornya itu 250 kawan. 250 dan kita jual di pasar tadi atau kita kasih sama tengkulak ya. Itu per ekornya 250 ya. 250 ada 5 ekor kawan. Jadi semuanya 1.750 ya. Kita tunggu hasilnya yang ditimbang 13 ekor berapa.
Hah? Armada nih. Oke kawanku, kita tunggulah sinyal ya. Lanjut. Alhamdulillah kawan, sudah selesai kita jual daging big tunanya. Alhamdulillah harganya semuanya kawan totalnya 6.500 sekian ya. Ada lebih-lebihnya juga sedikit kawan ya. 6.500 alhamdulillah. Jadi semuanya ya dengan ikan kecilnya tadi lumayan ya. Dan semoga kawanku semuanya selalu diberi kesehatan dan kemudahan rezekinya. Kita lanjut balik dulu ke rumah. Sekian dan terima kasih buat sahabatku semuanya. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan rezekinya. Salam hormat dari saya Laude Arsan buat sahabatku semuanya dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kawan, ini harga ikan yang ditimbang tadi ya. Kawan, 6.591.000 alhamdulillah. Oke. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan kemudahan rezekinya buat sahabatku semua dimanapun kalian berada. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.